Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi-pagi. Ada ni. Okey, jom kita main pusing-pusing. Bersama dengan Trans Elite . Untuk kali ini Trans Elite lah pula kita bawa. Membawa muatan excavator gajah, nampak tu. Excavator besar ni mod rombak daripada Alien JMP dengan Band Gaming . Usaha sama mereka . Okey, menghala-hala ke Salvador. Selesai rehat, tidur. Kita mulakan perjalanan awal pagi . Menghala ke Salvador. Okey, selesai. Jalan pun dah clear. Kita gerak slow-slow untuk sampai ke Salvador. Dapat tu. Okey guys, pagi-pagi ni kita menghala ke Salvador. Salvador ni tak jauh jugalah daripada Araguaina ni. Daripada tempat yang saya ambil job ni. Itu sebab saya nak gerak pagi. Agar sampai di Salvador tu tidak terlalu lewat. Sebabnya bila saya tengok dalam map, dia punya tempat loading dia tu agak sempit. Jadinya saya nak mengelakkan sampai di Salvador waktu gelap . Bila sampai waktu gelap, saya menjadi ada masalah untuk saya masuk ke depo turun barang tu. Jadinya saya kena sampai waktu cerah untuk memudahkan saya masuk. Yalah, kita ni bukannya handal sangat . Handal sangat nak masuk lorong yang sempit ni. Okey, melalui kawasan Palmas, jambatan Palmas. Ini adalah laluan-laluan dia. Kita akan masuki lebuh raya. Empat hala, dua-dua. Lepas ni kita akan bertemu di tol yang menghala ke Airache. Ini adalah laluan pergi ke Salvador, tapi tidaklah lalu Airache. Kita akan turun flyover lebih kurang untuk menghala ke Salvador. Jarang-jarang sekali lah saya ambil job di Salvador ni atas faktor kawasan loading dia tu. Kalau serba tak kena, memang sempit guys kalau sampai waktu malam. Memasuki laluan ke Salvador. Okey, ini ada jalan dia, memang tak jauh dah akan sampai ke Salvador. Banyak juga kenderaan hari ni. Alhamdulillah sampai di Salvador waktu cerah macam ni, jadi saya mudah sikit lah untuk masuk ke depo turun barang tu. Dengan sempitnya mana, lepas tu tempatnya tu pun sebelum saya tengok dalam map, memang kalau tengok sempit gila. Nak reverse, nak apa semua. Itu sebab saya memerlukan sampai di Salvador ni waktu cerah. Dah sampai di Salvador. Kayaknya mujur jugalah. Muatan yang saya bawa ni adalah muatan bayangan je. Kalau WTDS buatlah muatan sebesar ini yang betul-betul original game, saya tak rasa boleh lepas masuk kat depo dia ni. Korang boleh tengok nanti, saya akan tunjuk kan. Nampak tu. Ini jalan masuk dia.
Nak melintas pun nak kena hati-hati. Kita takut kena rempuh. Okey, saya kena ambil side di sebelah sini. Di sebelah kiri ni. Kena rapat betul-betul dekat pagar dia. Lepas tu barulah saya boleh belok masuk ke depo. Nampak tu MGC Logistik. Sempit guys. Nasib baik muatan ni adalah muatan bayangan je. Kalau muatan original tak tahu nak kata lah. Memang tobat lah. Tinggal je lah muatan kat luar. Itu bukan boleh tinggal. Ataupun tekan butang towing. Nampak dia punya sempit. Saya nak kena adjust masuk dia sebab ada kereta lah apa semua parking kat situ. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton video saya untuk kali ini bersama dengan Trans Elite. InsyaAllah akan datang saya akan kembali dengan video-video yang terbaru. Mungkin dengan company-company lain pula. Saya pun sedang menunggu. Kalau-kalau ada yang sudi bagi pakai skins R420 ni. Okey, insyaAllah sampai masa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bye-bye.